Jadi kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu wahai ibunda. Kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu wahai ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para Dewan Guru Joko Tole, SMP ya Joko Tole, karena sampai sekarang belum dipecat walaupun dapat SK, jadi tidak bisa dikatakan mantan ya, cuma sekolahnya saja yang tidak ada. Dan anak-anakku sekalian, saya tidak panjang lebar, saya hanya ingin menyatakan keterharuan saya. Kok sudah 30 tahun kok masih bisa bertemu? Berarti itu batin kita semua itu masih punya ikatan batin, masih punya hati yang bersih. Hati yang bersih itu ya akan bersatu, hati yang bersih. Karena itu ini sebuah gambaran, selagi kita semua punya hati yang bersih, insya Allah kita di akhirat ketemu lagi. Insya Allah, walaupun 30 tahun. Soal anak-anakku ini jadi apa, tidak masalah ya. Tidak masalah. Ada dokter ya, namanya Susilo Anantatur, dokter dari Rusia. Ijazahnya tidak diakui. Apa yang beliau lakukan, jadi pemulung, dan mereka beliau berbahagia dan beliau terhormat walaupun kerjanya jadi pemulung, dan beliau tetap menjadi orang terhormat. Jadi apapun yang Anda lakukan, jadi dosen, jadi ustadz, jadi penyabit rumput di desa, tidak masalah. Kita kembali kepada nilai Idul Fitri, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa kepada Allah, apapun pekerjaannya. Ini yang penting. Itu artinya bahwa kita kalau berhasil itu sukses nanti di akhirat sempurna. Berarti kita betul-betul anaknya ibu. Tidak sia-sia ibu kita melahirkan kita. Coba kita renungkan sekarang. Berapa bulan kita dikandung oleh ibu kita? 9 bulan. Lahir ke dunia yang menyusui siapa? Yang memandikan siapa? Kemudian kencing di pangkuan ibu, ibu tidak marah. Bahkan mengeluarkan kotoran, ibu tidak jijik pada kotoran kita. Kalau kita sakit, dibawa ke rumah sakit, uangnya tidak cukup, ibu terpaksa melepas anting-antingnya. Bapak terpaksa menjual sepeda motornya kalau kita lama di rumah sakit. Coba kita sekarang merenung berapa ton beras yang diusahakan oleh bapak kita makan sampai kita dewasa. Belum ada komputer yang mampu. Jadi kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu wahai ibunda. Kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu wahai ayahanda. Jadi manusia yang paling malang, manusia yang paling celaka adalah orang yang tidak pernah merasa dia putra ibunya. Manusia yang paling celaka di dunia, lebih-lebih di akhirat, adalah orang yang tidak merasa bahwa dia putra bapaknya. Karena itu kecerdasan emosional yang paling indah, yaitu ketika seorang merasa putra ibunya dan merasa putra bapaknya. Karena apa?
Karena keselamatan itu kan sangat tergantung juga kepada penghormatan kita kepada ibunda. Dalam adagium Madura ada disebutkan, monte tireng pentercong bede guruna, tetireng pocur setade guruna. Apalagi saya tak penter tak pocur, kan repot. Karena apa? Karena hatinya tidak bersih. Jadi sudah kalau urusan penter sekarang, semua yang dihukum dicokok oleh KPK itu semua sarjana hukum, bahkan ada profesor hukum, doktor hukum, kemudian guru besar ilmu hukum, mengarang buku hukum, dihukum. Umurnya sudah 78 tahun, dihukum 13 tahun, mungkin mate di penjara lah dia. Jadi kita ini memang perlu pandai, tapi bukan hanya cerdas otak, tapi cerdas hati. Orang yang cerdas hatinya, kaya hatinya, yaitu yang mau menghargai orang lain, walaupun tukang becak, walaupun penyabit rumput. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seorang kamu sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Ya. Saya masih menikmati persahabatan itu. Saya kadang-kadang dengan Pak Hajar itu kan bukan sanak, bukan family. Saya masih mungkin hampir tiap bulan masih berkunjung ke rumahnya Pak Hajar. Kalau ketemu Pak Halil, ketemu Pak siapa, jadi nikmatilah pertemuan seperti ini. Jadi kalau anak-anak ini ingin mujur, ya, mentetireng pentercong bade guruna, tetireng pocur saya tak ada guruna. Ya. Saya tak penter, saya pocur boleh kak. Ya. Saya tak pocur, saya pentera boleh kak. Jangan. Ya. Reng penter, tingkas teti. Teti lecalian na orang, teti cacana orang, jadi ya penter. Tapi kun perak penter, otak ke Athena tak penter. Jadi ini pentingnya merawat hati, merawat cinta kasih. Jadi orang cak nareng Madura kona, orang se Athena per, tak, orang se Athena berseh, orang se Athena berseh, Athena sokla. Sakoncok naubu, satepong meber, tak andi rasa beci ke orang lain. Itu harus diusahakan dalam hati. Ya. Jangan sampai hati yang kotor itu dibawa mati. Ya. Jangan sampai hati. Kita semua akan mati. Sebenarnya kalau saya mengingatkan, ya, kalau ada ayat judulnya Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang bernyawa pasti akan mati. Itu sebenarnya penjelasannya dalam bahasa Indonesia, kita ini semua calon jenazah. Ada yang bukan calon jenazah di sini. Kalau kita calon jenazah, akhirnya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah sangu untuk dibawa mati, sebaik-baik sangu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Persaudaraan ini tetap harus diikat. Kalau memang ada grup, ya gruplah, boleh bercanda sedikit-sedikit, ya boleh bercanda. Saya ada grup intelektual di Jakarta, rata-rata profesor doktor, ya, saya juga yang paling nakal katanya, karena saya mengatakan ada penyakit yang profesor doktor di bidang kedokteran pun tidak akan bisa menyembuhkan ini. Jadi tidak ada obatnya, BPJS pun tidak akan menanggung penyakit ini, yaitu penyakit mata dan penyakit hidung. Itu tanya semua apa itu? Pak Kiai penyakit apa? Kok ada penyakit mata, penyakit hidung tak bisa disembuhkan? Penyakit mata yaitu penyakit mata keranjang, yang penyakit hidung belang. Itu tidak, karena itu kalau kita hati yang bersih, insya Allah tidak akan menjadi hidung belang, tidak akan menjadi mata keranjang. Akhirnya yang terakhir saya sampaikan, kecung tang betang, ya, kecung tang betang,
Kalau diingat begini bunyinya sebagai penutup ini. Cukup pulus macam berna melepen teng kakir saya ote bahwa kejung tang petang itu reng saya bekus tata kramana mon epan teng macelep ate. Jadi tata krama yang baik ya. Jadi tadi kalau siapa Abu Hasan, Hasan ponakan saya yang Banyuwangi itu, saya bisa kemana-mana bukan karena pandai saya, bukan karena cerdas, karena pojur, karena saya tidak pernah menyakiti orang lain dimana-mana pun ya. Saya ceramah tidak pernah menyakiti orang lain, tanda bahwa orang hatinya bersih, tidak pernah menyakiti orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Mon serena sere koneng roko eskot talena mirah sarena sengko budu torta oneng salalopot nyon saporah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.